Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Mansur. Baik, ketika orang lain itu memprivat cerita dari akun kita, maka kita tidak akan bisa melihat cerita tersebut karena kita sudah diprivasi oleh orang tersebut ya guys. Tetapi untuk cara kali ini, kalian bisa melihat story orang lain walaupun orang lain itu sudah memprivat akun kita guys, seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Caranya saya contohkan terlebih dahulu. Di sini sebelumnya saya sudah membuat story ya di akun tersebut, dan akun yang ini saya privasi sehingga dia tidak bisa melihat cerita akun tersebut. Caranya, di sini pertama-tama kalian ingat terlebih dahulu username-nya mansur.08. Sehingga setelah itu kalian keluar saja menuju ke Google Chrome, dan di sini ketikkan saja story saver. storysaver.net. Nah, setelah seperti ini, kalian scroll saja ke bawah, dan di sini klikkan username-nya tadi. Kemudian, setelah itu, klikkan download. Klik saya bukan robot. Baik, maka di sini story savernya akan menunjukkan cerita akun tersebut ya. Nah, dia akan terlihat. Kita putar saja. Nah, sangat mudah bukan cara tersebut? Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komennya, guys. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.